Halo guys, welcome back again to my channel. Bro, sama saya Hanson di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakalan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 915 miliar dolar atau turun sekitar 2,55%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 20.500-an, Ethereum 1.148, BNB 231, XRP 0,32, Cardano 0,45, Solana 35, dan Dogecoin ada di urutan ke-10 dengan harga 0,06 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah, walaupun penurunannya nggak terlalu signifikan, hanya kurang lebih 0, sekian persen. So, itulah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Untuk video hari ini, kita nggak bakalan bahas berita dan data, karena ini adalah harinya kita bahas khusus chart, gitu ya. So, kita langsung masuk aja ke chart. Dan yang pertama, saya pengen bahas dari weekly chartnya Bitcoin terlebih dahulu. Karena kita sudah closing weekly candle, guys. Kita closing weekly candle dalam keadaan yang sebenarnya cukup mengkhawatirkan, gitu ya. Dimana kita mendapatkan rejection dari 200 week moving average yang membuktikan bahwa kali ini kita menjadikan 200 week moving average ini menjadi area resistance. Oke, sekali lagi saya sampaikan, selama kita mampu maintain di bawah area 200 week moving average ini, oke, kita kemungkinan besar akan menjadikan garis 200 week moving average tersebut menjadi area major resistance. Dan semakin lama kita bertahan di bawah 200 week moving average, maka probability untuk kita kembali mendapatkan drop lebih jauh itu semakin tinggi. Oke, dan nanti kita akan bahas sedikit lebih detail ketika kita masuk ke time frame yang lebih kecil. Namun sekarang saya pengen bahas dulu untuk US dollar, guys. Kita pakai update. Kira-kira apa yang sedang terjadi ke US dollar? Nah, kalau kita lihat dari segi weekly chart-nya, sebenarnya kita mendapati ada closing weekly candle yang cukup meyakinkan dari arah pulse gitu ya. Kita melihat ada sebuah candle hijau yang sangat panjang di sini, body candle-nya juga padat. Jadi, ini menunjukkan bahwa buying pressure-nya masih ada, cuman memang slowly gitu ya. Kalau kita perhatikan dari weekly chart juga, itu udah building semacam bearish divergence. Di sini kalau kalian perhatikan, kita membuat higher high, di indikatornya sudah membuat lower high. Oke, tidak hanya di weekly chart, kalau kalian cek di seperti 4 hour chart juga hal yang sama terjadi gitu ya. Kita membuat semacam lower high, walaupun di price action-nya kita membuat higher high. Oke, jadi jelas ya, kita sedang building yang namanya bearish divergence. Tapi ketika kita melihat bearish divergence itu bukan berarti langsung kita bakalan drop parah ya guys. Kita perlu konfirmasi dari segi price actionnya. Kalau dalam hal US dollar menurut saya adalah dengan breakdown dari trendline di sini. Oke, ini adalah konfirmasi besarnya menurut saya bahwa kemungkinan besar kita akan mendapatkan koreksi dalam di US dollar. Untuk sementara kita masih melihat sepertinya US dollar masih pengen push lebih tinggi gitu ya. Dan saya expect sebenarnya pushnya juga tidak bisa terlalu jauh lagi guys. Walaupun kita bakalan naik lagi, kalau katakanlah kita masih mempunyai momentum lagi untuk push satu lagi ke atas, itu kemungkinan nyampe nya ya paling 108 atau 108,5. Dan ini udah bisa menjadi gitu ya area yang sangat baik untuk start looking for koreksi. At least ya. Atau paling tidak kita nyampe lagi ke area trendline di sini. Oke, jadi itu untuk US dollar. So far yang kita lihat adalah kemarin kita sebenarnya membuat fake out gitu ya. Di sebuah pattern yang kemungkinan kalian bisa lihatnya sebagai ascending triangle. Namun ternyata US dollar tidak mampu breakdown juga dari trendline tersebut. Dan kita kembali break di atas ascending triangle ini. Jadi kita membuat satu fake out. Apakah ini juga akan menjadi fake out? Kita tidak tahu. Cuma secara teori ketika kita break out di atas ascending triangle ini, maka probability-nya tentunya lebih tinggi adalah kita akan melanjutkan penguatan. Untuk menurut saya kalau misalnya kita akan melanjutkan penguatan, at least akan nyampe lagi ke top sebelumnya, tapi saya rasa tidak akan berhenti di sini, tapi akan sedikit naik ke atas. Oke. Mungkin ke 108 atau 108,5, baru dari sana kita akan mendapatkan koreksi at least ke sekitaran area trendline di sini. Oke, jadi itu juga bisa berpengaruh baik ya untuk dunia kripto nantinya. Dimana kalau kita lihat dari segi time frame yang kecil,
di 4-hour chart mungkin. Sekarang kita juga lagi approaching area trendline, guys. Area trendline di sini. Oke. Okay. Yang menghubungkan symmetrical triangle di sini. Kalau kita zoom in ke 1-hour chart, kita bisa melihat kita sekarang di 20.400-an. Dan tentunya area 20.000 merupakan major support. Ya, ini adalah areanya. Dan kemudian kalau misalnya kalian tarik Fibonacci retracement dari swing low ke swing high di sini, maka kalian akan ketemu 0,618 atau golden pocketnya juga berada persis di kurang lebih area 20.000. Jadi saya pribadi expect gitu ya, walaupun misalnya katakanlah kita masih akan membuat lower low baru, at least kita akan mendapatkan sedikit bounce dari Fibo 0,618 tersebut. Oke, dari sini kita akan mungkin akan drop satu kali lagi, kemudian akan mendapat koreksi. Nah, dari sini kita akan lihat lagi apakah ini naiknya dalam bentuk corrective move ataukah naiknya dalam bentuk impulsive move. Nah, ini akan berbeda jatuhnya nanti. Kalau kita naiknya dalam bentuk impulsive move alias pergerakan naiknya itu kenceng gitu ya, maka ini berpotensi membuat V-shape recovery gitu kan. Tapi kalau misalnya kita naiknya hanya dalam bentuk corrective move, mungkin hanya membuat semacam bear flag lagi di sekitaran sini, maka ini adalah potensi yang sangat besar bahwa kita akan kemungkinan breakdown ke bawah. Dan kalau sampai ini yang terjadi, saya sudah sampaikan gitu ya, saya sudah sampaikan bahwa saya pribadi mungkin akan looking for short di sekitaran sini kalau saya dikasih bearish continuation pattern. Mungkin tidak di time frame 4 hour karena terlalu besar ya, mungkin di 1 hour atau 15 minute chart seperti yang terjadi di sini kalau kalian perhatikan bear flag gitu ya. Nah, itu yang saya cari dan dari sana mungkin saya akan lakukan untuk short. Targetnya di mana? Targetnya tentunya minimal di sekitaran area lower low terakhir. Oke, kalau ini mampu ditembus, next-nya di sekitaran 16.000. Oke, dan dari sini saya pribadi sebenarnya masih cukup yakin bahwa kita kembali akan mendapatkan bounce at least ke sekitaran area trendline di sini. Oke, jadi untuk skenario yang pertama yaitu guys ya, kita mendapatkan retest ke sekitaran sini. Kemudian kita mendapatkan konsolidasi, kemudian breakdown dan menuju ke sekitaran 16.000. Dari sini kita kembali akan at least revisit ke trendline di sini. Itu skenario yang pertama. Skenario yang kedua adalah kita bisa jadi mendapatkan bounce kemudian membentuk V-shape recovery, dan kalau ini yang terjadi maka kemungkinan besar minimal kita akan kembali ngeretest area trendline ini juga. Oke, okay? Area trendline ini adalah penentu gitu ya untuk pergerakan midterm guys. Oke, okay? Selama kita tidak mampu break di atas trendline di sini, maka kita selalu akan mungkin terreject dari sana, turun lagi terreject dari sana, turun lagi terreject dari sana. Tapi ketika kita coba breakout kemudian consolidate beberapa hari di atas area tersebut, maka ini adalah pertanda bahwa kemungkinan besar Bitcoin bakalan mampu untuk maintain pergerakan naiknya selama beberapa minggu ke depan. Gitu ya, tapi itu semuanya baru bisa kita jawab mungkin dalam waktu 3-4 minggu lagi. So far yang bisa kita lihat adalah Bitcoin masih terus-menerus mengalami koreksi gitu ya ke sekitaran area major support di sekitaran 20.000. Kita bakalan lihat apakah ada reaction di sekitaran sini. Saya pengennya tentunya idealnya adalah kita membuat satu lagi push ke atas untuk kembali ngeretest trendline di sini, baru di sini mungkin kita mendapatkan rejection dan membentuk lower low baru, dan dari sana kita menemukan bottom, baru dari 16 ribuan nanti kita akan mungkin mampu break dari trendline di sini. Ini adalah scenario paling idealnya menurut saya. Oke. Okay? So saya kemungkinan besar ini, tapi saya pribadi ya guys, kemungkinan besar saya pribadi akan mencoba untuk mencari scalping setup gitu ya, untuk ngembangin akun trading kecil saya di Delta Exchange juga. Dan kemungkinan besar kita akan mendapatkan bounce di sekitaran area di sini karena pertama di 15 minute chart kita juga udah melihat adanya indikasi pembentukan bullish divergence, di mana indikator price actionnya, bukan indikator ya, price action membentuk lower low, tapi di indikatornya kita sudah start untuk membentuk higher low gitu ya. Tapi saya masih bisa melihat kita akan kembali membuat satu lagi low untuk ngeretest area di sini sebelum kita mendapatkan bounce. Nah, bounce-nya di sini pertanyaannya apakah bentuknya corrective move ataukah bentuknya impulsive move. Nah, itu baru bisa nanti kita jawab gitu ya. So saya rasa itu aja sih untuk hari ini guys. Mungkin kita bakalan cek sedikit untuk S&P 500. Kita pengen lihat kira-kira apa yang sedang terjadi di pasar sahamnya Amerika Serikat. So far kita masih bermain di sekitaran area yang kalau kita lihat gitu ya, secara teori ini mirip sebagai falling wedge gitu. Dan ketika kita breakout dari sini, tentunya ini juga bisa menjadi pemicu
confidence di kalangan investor dan bisa membuat kita kembali ke area next major resistance yang harusnya akan berada di sekitaran 4200-an guys. Okay. Ini adalah area yang kita tuju. Kalau misalnya kita mampu breakout di atas area ini, okay. Dan kalau ini yang terjadi, ini juga bisa jadi akan provide gitu ya, semacam bahan bakar juga untuk cryptocurrency mendapatkan relief rally yang lumayan kencang. Oke, okay, tapi selama kita juga tidak mampu untuk break di atas area ini, maka kita perlu expect kita akan terus melakukan koreksi ke bawah. Oke, okay, dan kemudian bounce seperti ini sebelum pada akhirnya kita mampu breakout. Oke, okay. Jadi itu aja sih guys untuk video hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan ya, kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.